Mohon buka pintu kalbu kami, ya Allah. Buka pintu kalbu kami, ya Allah. Masukkan nama Engkau, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahumma ya Allah. Ya muqallibal qulub. Yang membolak balik hati kami. Yang membolak balik hati kami. Malam ini kami masih menangis menyebut nama Engkau. Esok kami tidak tahu, ya Allah. Apakah kami masih tersentuh menyebut nama? Ya muqallibal qulub, yang membolak balik hati kami, ya Allah. Tolong gerakkan hati kami hanya menuju Engkau, ya Allah. Hanya menghadap bertawajuh kepada Engkau, ya Allah. Tolong, ya Allah, jika kalbu ini menatap selain Engkau, tarik dia kepada Engkau, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, sahabat beriman yang dirahmati Allah? Sebelum kita menyaksikan kajian ini, maka sebaiknya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat menyaksikan. Semoga Allah merahmati. Awagi kesempatan tanya-tanyalah. Banyak wa ka tanya ibu ya, ketanya ibu ya, kini lagi bertanya kesempatan tanya nama tanya. Pasar, dia masih wang dia. Ya, ya. Dah sampai ke, Pak? Bila keretang banyak keretanya. Kiralah sebuah hilang pertanyaan tu. Emang begitu? Ya. Eh, bertanya juga, Pak? Tapi, yang bakal. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, langsung pertanyaan deh. Jangan putar-putar. Langsung pertanyaan. Pertanyaan ini, ya. Aku yang akan langkah yang harus berakhir untuk menghilangkan akuan ini. Ah, okey. Bagus. Itu bentuk anak kuliah, Pak, tanya itu. Ya. Lain tak boleh balik. Minang kau negeri banyak kecil. Negeri kata-kata, enak. Pertanyaan seketik. Kira putanya banyak. Kira cari kesempatan kawan. Nah, kalau boleh lain tak. Apa langkah untuk menghilangkan ego keakuan diri dalam menyembah Allah? Kan itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal hakikat dirinya, maka dia akan mengenal hakikat Tuhannya. Kalimatnya belum selesai. Siapa yang kenal wa man arafa rabbahu halaka wa fana. Wa fana. Siapa yang kenal hakikat Tuhan, maka keakuannya binasa. Berarti langkah praktis untuk menghancurkan keakuan diri, kenalilah keakuannya Allah yang Maha sejati dirinya. Berarti belajar makrifat menjadi satu-satunya jalan. Kalau zikir 5,000 lebih banyak syaitan, iblis, iblis ribuan tahun berzikir ala ilaha illallah. 18,000 tahun iblis berzikir, tapi tidak mengenal makrifat Nabi Adam. Sehingga iblis tidak sujud dan tidak hormat kepada Nabi Adam. Hati-hati Bapak Ibu, banyak nawak berzikir, lupa salawat, tabaka kalimah. Sombong tibo, ha? Apolehlah dikasih lewa digalan dek bu ya jadi khalifah. Ketika ada orang kurang hormat, hanya hati wak tak tahu paja aku wak khalifah dah. Ya, siapa kau tahu? Tak ada orang kita tahu dah. Masuk masuklah kak, ya. Hujan hari yo. Masuklah Abu Hajar Frisa. Maju maju pak. Ibu awak je, ibu. Macam-macam. Tentang apa di luar? Kenapa berkorban atas nama cinta? Macam-macam. Ibu awak, ibu awak. Lah tak jawab? Kira jawapan. Lamu cuma kalimat nalamu aku kadang-kadang pemahamannya lusang
mesti diulang-ulang balik. Diulang-ulang kaji itu, bahasanya diperbaharui, pahamnya ditingkatkan, kalimatnya sama, paham itu nama lain. Bahkan kalimatnya tadi, siapa yang kenal diri, kenal ilahi, kenal zat yang maha sejati. Siapa yang kenal Allah yang zatnya maha sejati, hancurlah keakuan dirinya. Jadi jalan menghancurkan ego murid, ego guru, ego khalifah, khalifah tarekat, harus ngaji makrifat. Tidak cukup dengan zikir dapat natijah, tidak cukup. Ya, maka kami diribat, walaupun orang itu lah mimpi-mimpi, kalangi segala macam, tidak diangkat jadi khalifah. Apa lagi jadi mursyid? Ya, sampai nyato inyo bermakrifat. Apa kenyataan makrifatnya? Halaka, hancur keakuan dirinya. Itu. Tak sia ketandiang dia. Iyo, tak sia ketandiang sia den. Apa kata Rasulullah SAW? Innama ana bashar, innama ana abdun. Aku jalankan Isra dan Mi'raj. Maka murid yang belum menolkan dirinya sebagai hamba, Allah tidak akan berikan hadiah natijah-natijah ma'rifat. Jadi lain Bapak Ibu, natijah ma'rifat dan natijah tarikat. Natijah tarikat mimpi, kasyaf. Natijah ma'rifat fana dan bakok. Itu yang hakiki. Itu yang tinggi. Kalau natijah tarikat, itu baru di ujung stasiun tarekat tertinggi jalan. Di jalan, kalau orang menempuh jalan, nampaklah sekeliling jalan. Itu namanya kasyaf. Nampak pemandangan rancak dalam zikir, jangan berhenti, wak. Lanjutkan jalan. Lanjutkan jalan. Ya. Di luar riadah, latihan zikir suluk, ngaji tentang kemakrifatan. Ya. Kunci lidah, kunci lidah. Ya, dia awak je Allah jangan tahu. Kunci lidah. Cukup kita dan Allah yang tahu. Ya lamus sirra wa akhfa. Yang tahu sir dan yang tersembunyi. Ya. Ditahan, ditahan, dilepeh. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atau jelek? Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Put, kalau menselaraskan zikir la ilaha illallah itu di lidah zodiaknya. Lah mambik kaji dah. Lah talqin bayat. Sudah. Itu ikuti saya perintah guru. Itu jawabannya. Kok lain lo beko cara guru dah jambu. Ah, tu beko badu lo buaya udah jauh buaya naniko. Jadi buaya kami buku. Bahas caranya, ikuti cara orang yang mengerti cara, bukan yang di buku, bukan yang di video. Tapi yang ditalkinkan, dibimbingkan oleh guru itu nan maha. Ya, apa kata guru? Istighfar nak istighfar, syahadat nak syahadat, tobat nak tobat. Picing mato, kunci lidah, kunci lidah. Sebut nama Allah, sebut nama Allah. Sebut saja nama Allah. Jadi pasrah. Jangan main jo. Ya, akalnya harus istirahat. Kulah terlalu sibuk. Kalau badan dipaso bekerajo, sakit nanya. Kalau pikiran lah memikirkan dunia, berpikir pula Allah. Apa yang terjadi nanti? Stres lah kan tu. Ah, disitulah sejarahnya stres orang bertarekat. Padahal bertarekat tu ubah stres.
Orang tarikat mobe orang stres. Bukan bertarikat tuh menambah stres. Jadi baca roma selaraskan, ikuti orang-orang yang selah seraras. Itulah para guru mursyid. Ya, gitu ya. Boleh. Balik tadi banyak pertanyaan Pak. Janjian Pak Adrina. Langsung Pak. Ya. Saya siap untuk bersalah dan dosa. Sekolah aku akan pergi lah. Karena itu dulu, gampang memaafkan, tapi susah untuk lupa. Jadi, ayo. Itulah bentuk pujangga lo Pak tuh. Gampang dimaafkan, susah di. Lah betul tuh. Kecuali amnesia. Salah tidak pernah dilupo, tapi dimaafkan. Tapi dihapus dari file diri boleh. Allah itu menyebut dirinya Ghaffar, Ghafur. Itu bermakna yang menghapus daftar kesalahan hamba. Allah pernah lupa nak awak berdoso? Hah? Ya, nah. Allah pernah lupa nak kita bermaksiat? Jadi jangan GR lo lah bisa menangi hisib baca istighfar. Astagfirullah. Itulah lah GR lo. Lupa. Allah menganggap orang itu tidak berdosa. Bukan berarti Allah lupa orang itu berdosa. Itulah karimnya Allah. Disebut Allah itu karim, pemurah. Afuun, maha pemberi maaf. Sebab Allah itu maha ingat segala-gala keburukan si hamba. Tapi Allah anggap tidak salah. Ingin dapat nurullah di kolbu? Orang yang hidup Jawa bernama Sudaro Benolak. Kalbunya daripada orang terdakik kawan tidak mungkin-mungkin kesalahan. Kalau orang berumah tangga tidak suka mungkin-ungkit kesalahan pasangannya, nantinya bermasyarakat baik. Inyo ndak ungkit-ungkit kesalahan Pak Wali negari lo. Kalau inyo tinggal di kota, ndak inyo ungkit-ungkit kesalahan wali kota, kecuali yang sudah berefek kepada mudarat umum. Kalau inyo bernegara, inyo ndak ungkit-ungkit kesalahan pejabat kalau itu sudah selesai, kecuali yang berurusan dengan kemaslahatan umum. Karena negara kita dari keluarganya dibuat orang ko kritis, maka sampai tingkat negara orangnya kritis. Semua salah presidennya lah. Lubang di jalan presiden salah. Ya. Mati lampu presidennya salah. Ya. Tabiat orang tidak dewasa kalau ada keburukan mencari kambing hitam. Bukan mencari jalan keluar. Pemimpin sejati itu kalau orang itu ada masalah, bukan apa penyebabnya, siapa yang salah, siapa yang tanggung jawab, nah begitu. Apa jalan keluar, itu pemimpin sejati. Ya, kalau lah tahu orang yang berbuat salah itu kadi pangan, kadi tenju, kadi bunuh. Lai selesai masalah, tambah masalah. Maka sebaik-baik menghadapi masalah tidak mencari orang yang salah tapi mencarikan jalan keluar. Tah, terleh. Itu pertanyaan besok ibu-ibu nak bertanya. Kini pujangga nak bertanya. Terleh. Kok? Jawabannya sama aja udah tadi. Apa cara memantapkan kalimah la ilaha illallah masuk ke hati? Nafi isbat.
Nafi itu menafikan, isbat itu menetapkan. Walaupun lafaz nafi isbat, nafi dahulu isbat kemudian, tapi dalam ilmu hakikat isbat dulu baru nafi. Nafi la ilaha illallah isbat. Nafi ditiadakan, isbat ditetapkan. Tuhan selain Allah, Allah lah Tuhan belum? Indak nawak mengecil la ilaha Allah, Allah sudah Tuhan belum? Ketuhanan Allah bergantung dengan orang bertuhan kenyo? Tidak. Lebutuh Allah je la ilaha illallah wak. Maka adab membaca la ilaha Allah isbat dulu namanya. Baca nama Allah dulu dalam hati. Allahu la ilaha illa hu. Isbat dulu Allah baru la ilaha illallah. Apa isbatnya Allah? Fa'lam annahu. Ilmuilah, kenalilah, pelajarilah, makrifatilah siapa yang engkau sebut Allah itu. Itu yang disebut isbat. Maka sedalam apa kemakrifatan seseorang tentang yang punya nama, sedahsyat itulah isbat menancap dalam dirinya. Ya. Jadi tetap kuncinya belajar makrifatullah. Belajar makrifat mesti kepada ahlinya, bukan dengan jumlah zikir. Bukan dengan jumlah zikir, tapi kualitas zikir itu ditentukan seberapa kenal kita kepada Allah. Kalau wak kenal je kawan, tahu wak galanya, tahu wak tabiatnya, tahu wak sifatnya, maka orang yang kenal kepada Allah banyak namo yang tahu banyak nama Allah. Ya, insya Allah nanti tambah dahsyat nama tu. Dan ciri-ciri seseorang mukmin itu la yashba min khair. Lah maksudnya isbat kalimat di kalbu tidak kapuih. Karena seorang mukmin tidak akan pernah puas. La yashba min khairin, tidak pernah puas dari kalimat la ilaha illallah. Bilanya puas dengan yang baca Muhammadur Rasulullah. Sebab semua kemakrifatan terkumpul dalam kalimat Muhammadur Rasulullah SAW. Yang sembahyang lima waktu itu Muhammadur Rasulullah. Yang sembahyang 50 waktu itu Muhammad Nabiullah. Yang sepanjang waktu Muhammad Nurullah. Yang sembahyangnya tidak berawal berakhir Ahmad Ruhullah. Sampai situlah dulu ngaji wak malam kini. Tambah malam banyak nanti buka itu. Nyok kaji hakikat kau aurat bapak ibu. Ya. Dado bapak ibu ibu aurat. Kalau dibawa keluar kamar mesti dagih kain. Kainnya yo nikmat dinikmati buka-buka baju dalam kamar tu nak. Kan yo nalah menikah kan paham ke cembok. Tapi sarancak itu bini awak, sarancak itu badan awak, lerelah awak buka baju di luar, buka serana dalam di luar. Ha? Awak rancak. Itu pamerkan lonceng gereja itu di luar. Nanti penistaan agama lah. Tidak lah. Ba'ah kira-kira. Jadi kalau badan rancak, keluar dari kamar, diberi penutup kain. Kajiku yo badan rancak, keluar dari dado, mesti dibalut dengan nama Allah, dibalut dengan makrifatullah, dibalut dengan dalil Quran dan sunnah. Indak dibalut je itu, tak dibalut je adab. Ha? Namanya buka-buka rahsia. Itu yang disebut para ulama, menebar, mengobral, membuka rahasia sir rububiyah kufrun, ifsya'u sir rububiyah kufrun, membuka-buka aurat-aurat ketuhanan tu, itu menyebabkan kufur. Bukan orang yang berkalam tu kufur, orang yang mendengarkan
di depan tuh, tiadalah zat aku, baru isbat kecuali zat, tiada zat aku, tidak ada zat aku. Engkau binasakan dirimu, barulah nyata rasa bertuhan, itu maksudnya. Jadi tiadokan keakuan waktu, ya Allah. Maka Bapak Ibu, salah satu sir Nabi Muhammad yang boleh dibuka karena dalilnya jelas, itulah yang disebut dalil kanzul jannah. Iko hadiah terakhir malam kini. Besok datanglah balik ke surau kota Nampak. Kita ada pertemuan apa bu ya? Para masyayikh, khalifah dan murid-murid. Ya. Kebetulan ada bu ya kita Rais Jatman, ya, Ketua Jatman dan juga orang tua kita Abuya Kasril, Abuya Datuk Siri dan buya-buya lain, Buya Rizwandi nanti datang. Ya, insya Allah kalau panjang mau kok oleh kamat bisa. Ya. Insya Allah. Apa kata Rasulullah? Ala adulluka ala kadzin min kunuzil jannah. Maukah engkau aku berikan satu hadiah? Apa itu? Aset-aset surga. Kalimat makrifatnya apa? Jadi itu makrifatnya, ibaratnya apa? Itu isyaratnya, apa ibaratnya? Nabi lah yang memberi ibarat daripada makrifat. Ibaratnya la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, habis diri wak. Tiada upaya. Tubuh-tubuh siapa? Siapa magih mato? Siapa magih lisan? Siapa magih suara rancak? Ustaz Darli dari tadi ya suara saranjak tu siapa punya siapa tu punya Leo enggak. Jadi kalau suaranya rancak siapa nak puji Allah, inyo ikut terpuji ya, nolkan diri awak, awak ikut disertakan. Semakin kita nolkan semakin disebut kita oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala kuwata illa billah. Sanggup zikir? Coba perhatikan. Allahumma inni ala zikrika, doa. Ya Allah, bantulah aku mengingat engkau. Hadis Nabi. Nabi mengajarkan zikirmu, wahai umatku, itu karena dibantu oleh Allah. Jadi kalau Allah tidak membantu awak, tidak bisa zikir. Jadi Bapak Ibu, khusyuk dan khusyuk, nikmat tidak nikmat, syukuri kalau sudah zikir. Sebab yang diizinkan berzikir itu orang yang sudah diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ba kira-kira jadi jangan mengeluh je lah. Ba kok zikir dak lama, dak lama, dak lama. Bukan Tuhan tu bernama lama. Tuhan tu bernama Allah. Awak ndak mencari lama. Lezat yang kita cari Allah yang menciptakan rasa lezat. Kalau rasa lezat tiada, tetap menyebut nama Allah. Sebab kita menyembah yang menciptakan kelezatan, bukan menyembah kelezatan. Itulah ibarat ungkapan dari makrifat. Siapa yang kenal Allah dirinya binasa. Ya. Maka ungkapan makrifat tertinggi itu adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan naik ada di Quran. Jadi kita kalau ngaji marifat tak bisa keluar dari Quran. Semua lafaznya ada di Quran. Ya nak? Tidak tahu lain dengan tidak ada. Semoga Allah Ta'ala ridai. Hujanlah berhenti. Ngaji itu berhenti belum? Yo, ibulah datang besok ke surau kami. Ya.
Allah tabuk lalati, Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat lah, Pak. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Ya Nabi salam alayka. Ya Rasul salam alayka. Ya Habib salam. Shamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahu sudui. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Salam alayka ya Rasul, salam alayka ya Habib, salam alayka. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim salli ala man kana khuluquhu aziman. Ya Allah, limpahkan salawat engkau salam engkau kepada Nabi Muhammad yang agung. Allahumma ya Azim ya Azim ya Ghaffar ya Ghafur. Ya Allah ya Alim ya Alim yang maha tahu semua dosa kami, yang maha tahu semua aib kami, yang maha tahu semua kekurangan dan semua maksiat kami. Tolong ya Allah, meskipun engkau tidak pernah lupa ya Allah, tolong hapus dari daftar-daftar yang telah engkau tulis ya Allah semua maksiat kami, semua khianat kami, semua buruk adab kami, semua. Ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim. Ya Allah, meskipun dosa kami setinggi gunung bahkan menembus langit ya Allah, kasih sayang engkau meliputi aras engkau ya Allah. Ya Allah, jika engkau melihat kami kembali bermaksiat ya Allah, tolong jangan langsung kami disiksa ya Allah. Mohon jika engkau memandang kami bermaksiat ya Allah, beri kesempatan kami untuk kembali ya Allah. Jika kami tidak kunjung kembali ya Allah, tariklah kami, paksalah kami ya Allah untuk kembali kepada jalan engkau ya Allah. Namun paksalah kami dengan kelembutan Rahman Rahimmu ya Allah. Jangan paksa kami dengan kemurkaan engkau ya Allah. Ya Allah, rahmati kami, rahmati rumah tangga kami, rahmati keluarga kami, rahmati saudara kami, saudari kami,
Rahmati siapapun yang hadir malam ini. Rahmati siapapun yang ingin hadir malam ini. Rahmati siapapun yang memperhatikan kajian malam ini. Allahumma ya Allah, kami, kalbu kami penuh dengan maksiat dan khianat ya Allah. Tidak pantas untuk menampung makrifat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah yang Maha Ahad, tolong sucikan, bersihkan kalbu kami ya Allah. Kami ya Allah, sehingga kami siap untuk mengenal Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, kami tidak sanggup jika jumpa kepada Engkau ya Allah, tapi kami tidak mengenal siapa Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, ighfir lana fi su'i adamina. Ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa kami. Dosa yang disebabkan buruknya adab kami kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, apalagi pada Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, Al-Bakhil, orang yang bakhil yang disebut namaku tapi tidak bersolawat kepadaku. Disebut namaku tapi dia tidak kunjung ingat kepadaku. Ya Allah, itulah kami, ya Allah. Kami ini bakhil, ya Allah. Kami ini tidak beradab kepada Rasulullah. Mohon ya Allah ampuni dosa buruk adab kami ya Allah. Allahumma raqqina ya Rabbana ila ratbatil ihsan. Ya Allah, meskipun kami pendosa, mohon izinkan sesekali bahkan selamanya mencicipi rasa memandang Engkau dalam sembahyang. Rasa menatap ditatap Engkau dalam berzikir. Merasa berkalam-kalam, berdialog, bermanja-manja dengan Engkau dalam doa. Allahumma berikan kami rasa rindu kepada Engkau. Sebagaimana Sayyidina Muhammad memohon, ya Allah, berilah aku rasa rindu, ya Allah. Maka berikanlah kami yang hadir malam ini rasa rindu kepada Engkau. Rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, jika Engkau hidupkan kami dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika Engkau wafatkan kami dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jika Engkau matikan kami dan kami ditanyai mungkar dan nakir, siapakah Tuhan Engkau? Mohon ilhamkan dalam diri kami ya Allah, bahwa Rabbunallah, Tuhan aku, Tuhan kami adalah Engkau ya Allah. Bahkan izinkan ya Allah, syafaat Rasulullah yang menjawab bahwa Tuhan kami adalah Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, ajirna minan nar. Engkau mengabarkan ya Allah bahwa siksamu bernama neraka itu hak. Maka kami percaya ya Allah. Namun meskipun kami percaya, tolong bebaskan kami dari neraka Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkau mengabarkan bahwa syiril ladzina amanu, beri kabar orang beriman dengan surga-surga, taman-taman. Surga tertinggi itu berjumpa dengan Engkau ya Allah. Karena di dalam surga berjumpa dengan Engkau, maka masukkan kami dalam surga Engkau ya Allah. Adkhilna jannataka. Adkhilna jannataka. Izinkan kami masuk surga Engkau ya Allah. Kami dalam itu kami jumpa dengan Engkau. Kami dalam itu kami jumpa dengan kekasih Engkau. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya Allah, mohon sampaikan salam kami yang tidak berharga ini kepada Rasulullah yang sangat berharga di hadapan Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, tetapkan rasa rindu ini sampai kami mati ya. Jangan cabut rasa rindu kepada Engkau sampai kami mati ya. Tambah-tambah rindu ini. Zidna fika asyauq ilaik. Zidna fika ma'rifatan ilaik. Zidna fika khusyu'an ilaik. Izinkan ya Allah bertambah-tambah rasa nikmat bertuhan kepada Engkau. Bertambah-tambah nikmat berzikir kepada Engkau. Bertambah-tambah nikmat rasa sujud dan rukuk kepada Engkau. Bertambah-tambah nikmat menjadi hamba Engkau ya Allah.
La ilaha illallah. Bahwa orang yang paling berbahagia di hari kiamat, orang yang membaca la ilaha illallah in qalbih, dari kalbunya. Maka malam ini ya Allah, siapapun yang sudah belajar zikir ataupun belajar zikir ya Allah, siapapun yang belum berguru ataupun sudah berguru ya Allah, mohon buka pintu kalbu kami ya Allah. Buka pintu kalbu kami ya Allah. Masukkan nama Engkau ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahumma ya Allah. Ya muqallibal qulub. Yang membolak-balik hati kami. Yang membolak-balik hati kami. Malam ini kami masih menangis menyebut nama. Esok kami tidak tahu ya Allah, apakah kami masih tersentuh menyebut nama. Ya muqallibal qulub, yang membolak-balik hati kami ya Allah, tolong gerakkan hati kami hanya menuju Engkau ya Allah, hanya menghadap bertawajuh kepada Engkau ya Allah. Tolong ya Allah, jika kalbu ini menatap selain Engkau, tarik dia kepada Engkau ya Allah. Nurika fanawirna, binurika fanawirna, wa bin ni'matika fa'an'imna, wa bi Qur'anika ya Allah, fashfa'alana fid darain fid dunya wal akhirah, rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidil wujud, sayyidil zakirin, sayyidil arifin, sayyidil mushtaqin, sayyidina Muhammad, في النبيين والمرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum Bapak, Ibu, sahabat beriman yang dirahmatu Allah. Usai sudah kajian kita kali ini, semoga apa yang disampaikan Buya Ar-Razi tadi menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua, menambah keilmuan, keimanan, serta tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat beriman yang sudah mengikuti kajian ini sampai habis. Dan buat Bapak Ibu, sahabat beriman yang sudah mendukung dan mendoakan channel ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah yang membalas semua kebaikannya. Dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Ussikum wa nafsihi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.